Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan kemudian menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat ini akan saya menampilkan salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak diizinkan oleh Allah hanya memikirkan dunia atau memikirkan anak dan keturunan, tapi kita diwajibkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awlatukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah karena hartamu, karena kekayaanmu, karena keturunanmu sehingga engkau menyumpahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian itu maka akan digolongkan oleh Allah orang-orang yang sangat merugi. Jadi orang yang hanya memikirkan dunia, harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, serta memikirkan anak, membanggakan anak, maka itu tergolong orang yang merugi. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama menengok bahwa harta yang selama ini kita perjuangkan, harta yang selama ini kita tumpuk dan kita kumpulkan, kemudian kita bikin bangunan rumah yang indah, akan menjadi tempat tinggal. Yang artinya rumah atau tempat tinggal itu tempat yang bakal akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Rumah atau tempat tinggal itu akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Anak yang kita banggakan pendidikannya, lulusan kedokteran, lulusan kimia dan matematika, apabila tidak memiliki dasar agama dan tidak bisa menjalankan sholat pun akan kita tinggalkan dalam keadaan mengemaskan. Oleh sebab itu, landasan yang paling utama, fundament yang paling penting kita tinggalkan kepada anak-anak kita, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wa la awlatukum an dzikrillah. Keturunan-keturunanmu dan tidak kau mementingkan agama, maka kamu akan menjadi orang-orang yang besar untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kita cintai ini, lihat, mari kita bekali anak-anak kita dengan agama, karena dengan bekal agama akan menyelamatkan dirinya, keluarganya, termasuk Tuhan untuk orang tuanya. Kita bekali agama untuk anak kita akan mendapatkan dirinya, keluarganya, bisa mendoakan orang tuanya kalau orang tua itu telah menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh karena itu, jangan tinggalkan anak-anak kita larut dalam permainan yang saat ini merupakan pada Allah. Dia sangat mengenal program ini dan itu, akan tapi lupa kepada Allah. Dia bisa membuka internet dan seterusnya, tapi tidak pernah membuka Al-Quran. Siapa yang ikut bertanggung jawab? Yang sangat bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kelak dimintai pertanggung jawaban ketika anaknya akan dimasukkan ke neraka, ayahnya yang paling pertama diseret untuk masuk ke neraka. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berkata diri kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu,
wa ahliku dan keluargamu naro dari siksa api neraka. Jadi kita pelihara, kita jaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita supaya selamat dari api neraka. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, sudah 1 tahun anak kita tidak belajar di sekolah. Anak kita tidak bisa turun mengaji, yang dibaca hanya Facebook dan dibaca hanya WA, yang dibaca hanya apa yang tertera di dalam HP itu. Oleh sebab itu kita sangat riskan jika anak-anak kita hanya mengutamakan itu dan tidak kita bimbing untuk membaca Al-Quran. Itu akan sesat semuanya dari orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Oleh sebab itu mari kita selamatkan generasi kita, anak kita, anak kita. Kalau sekolahan belum buka, tidak bisa mengajar dengan baik, maka orang tua anak baiknya mengundang guru dan kemudian untuk mengajar anak kita membaca Al-Quran. 1 huruf Al-Quran akan dapatkan pahala 10 belajar, dan orang tuanya yang ikut memanggil guru akan mendapatkan pahala 10 belajar yang akan menyelamatkan generasi dan keturunannya supaya tidak masuk ke dalam neraka Allah SWT. Bapak-bapak konsumen rahmatullah, hidup ini paling lama 60 tahun atau 65 tahun. Setelah itu kita akan permisi dari dunia ini. Kita akan permisi dari dunia ini satu persatu, satu persatu. Apa yang dibawa? Yang dibawa hanya kain kafan, kain kafan. Kain kafan itu pertanyaan bagi kita semua, yang kapan? Kalau mereka sudah dipanggil atau kemarin pakai kain kafan, lalu kapan kita akan mendapatkan giliran dibungkus kain kafan lagi? Temannya pun akan bertanya, kapan akan mendapatkan giliran mendapatkan bungkusan kain kafan? Pertanyaan kapan, kapan, kapan? Karena giliran kita. Oleh sebab itu, pada jawab dulu fa'il al-khayr, jawab di takwa, berbekalah kamu sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah SWT. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang mari perbanyak salat pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bala corona yang pada saat itu melanda bangsa ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saudara-saudara kita semuanya diselamatkan, dihindarkan yang namanya bala corona ini. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kama ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu nafsun ma qaddamtum li ghadin, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fi al-Qur'an al-'azim. ونفعني ويذكركم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Allah
Isa wala siratin murawa ilal jantan dirafiqo wa minan nari sidra wa hijata wa ilal khayatikun illa dalila wa iman tabari firlana wa ilal jantan sabarku wa jiriman wala tas'an fi kurbina ilal latin amat wa nainan karurrahik Allah ma'alik bayna kurbina wa asli kata bayina wa kina sabar salam wa hajina minakul wa jiriman wa jiriman wa jiriman wa jiriman wa jiriman Allahumma barik lana fi asma'ina wa usamina wa kulina wa sasina wa dunia kita wa ta'alina inna ka'anta ta'alina Allahumma inna ma'udhika minal bala wal baba wal fahsyai wal munkar wa na'udhika minal bala wal baba wal ta'alina wa 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 ta'alina wa